sampai dengan S3 di Madinah Munawwarah, kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian kembali ke tanah Jawa menjadi dosen, menjadi ulama, menjadi mubalig ke tanah Ahmad, dan kemudian waktu berjalan 20 tahun setelah melaksanakan tugas-tugas itu, yang ditambah lagi tugas-tugas sebagai seorang negarawan, saat ini mendapat tugas baru untuk kira-kira meriwayat perjuangan perjalanan Fadilah Khalifatahillah untuk kembali kedua kali ini. Ulama membebaskan Jakarta dari berbagai macam situasi yang negatif, yang destruktif, menuju pada situasi yang positif dan konstruktif. Kalau Ibu Kartini pada hari ini tanggal 21 April pernah membuat surat-surat dan mengumpulkan surat-surat itu menjadi sebuah buku yang berjudul Dari Gelap Terbitlah Terang, yang terinspirasi dari kalimat Al-Quran dan Turman ila Nur, maka insyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pun akan melakukan ini untuk kota yang kita cintai, Jakarta. Ya, dari berbagai macam turman terjadi di Jakarta, baik itu kemiskinan, kebutuhan, ketertinggalan dan sebagainya, menuju situasi Jakarta yang penuh dengan cahaya dan kebanggaan bagi para warganya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.